Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua berita untuk anda. Yang bestnya, ini adalah laptop gaming paling murah anda boleh dapat dalam pasaran sekarang, iaitu RM3,299 Malaysia. Dan yang tak bestnya, MSI GF63 yang ada dekat depan saya ni adalah model lama. Kalau tak silap saya, mula-mula dia dilancarkan pada 2018. So, jom kita tengok performance dia. Adakah masih valid untuk tahun 2022? Anda bersama saya, asraffjeffery, dalam channel YouTube Monaliza. Jangan lupa untuk tekan butang like dan jom! Okay guys, ini dia MSI GF63. Walaupun kita kata laptop ni adalah model lama, tapi dia punya design tu memang ada unsur gaming, masih lagi valid untuk tahun 2022. Hitam dengan anodized pattern, ada emblem gaming MSI naga dekat belakang skrin dia. Lepas tu dia campur dengan aksen-aksen berwarna merah, memang lawa. Siapa-siapa yang tengok laptop ni mesti aware yang ini adalah sebuah laptop gaming. Saiz laptop ni ialah 15.6 inci. Tapi namun begitu, walau bagaimanapun, keyboard dia tak ada numpad. Dekat kiri kanan keyboard dia memang ada space kosong. Keycap dia besar dan senang untuk kita guna. Font legend dia pun cantik, kena dengan design yang dia cuba bawa dekat laptop ni. Kemudian ada backlit yang berwarna merah. Okay, untuk tahun 2018, kebanyakan laptop bezel dia tak nipis lagi. Belum ada konsep bezel-less kecuali laptop-laptop yang mahal. So MSI GF63 ni bingkai dekat skrin dia pun tebal. In terms of input-output connection, belah kanan ada headphone dan juga microphone jack. Lepas tu ada dua USB-A 3.0, ada satu port USB-C dan ada satu LAN port. Manakala belah kiri ada satu USB-A 3.0 dan satu power jack, dan di belakang ada satu port HDMI. So dia punya input-output connection ni bagi saya lengkap. Okay, the best thing about MSI GF63 model lama ni, dia dah datang dengan audio system Nehimico. Jadi kalau anda guna apa earphone ataupun headphone yang murah, kemudian anda cucuk dekat audio jack yang ada dekat laptop ni, anda punya audio quality akan jadi next level lah kalau anda turn on Nehimico system tu, audio system tu. Kalau nak dibandingkan dengan laptop-laptop gaming sekarang, nak cari yang ada Nehimico audio system bawah RM5,000 Malaysia, memang susah gila lah. Okey, sebelum saya kongsikan dengan anda gaming performance untuk MSI GF63 ni, saya nak sentuh tentang dia punya storage, which is performance storage dia acceptable untuk tahun 2022 ni. Kita dapat sekitar 2000 MB/s untuk read dan juga write. Memang tak laju, tapi orang kata laju-laju nak gimana? Golok ke? Yang saya nak sentuh sebenarnya dari segi size lah. Untuk laptop ni, dia datang dengan 256 GB, which is bagi saya 256 GB adalah satu kapasiti yang sangat-sangat kecil. Oh, kita just boleh masukkan dua game dan itu limit dia. Kita kena tambah lagi storage. So bagi saya, sepatutnya MSI bagi kepada kita at least 512 GB lah. Macam saya sendiri, saya main 3 game, oh, Dota 2, Valorant dan juga Apex Legend. Untuk MSI GF63 ni, saya just boleh install Valorant dan juga Apex Legend. Sakit bosku. Okay, ini dia graph performance gaming untuk MSI GF63 ni. Dia guna Intel Core i5 10th Gen. Lepas tu RAM dia 8 GB. Storage dia macam saya bagi tahu kepada anda tadi, 256 GB. Kemudian graphic card dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 dengan resolution Full HD. Screen dia pakai IPS, so warna yang kita nampak ataupun gaming experience yang kita dapat dari laptop ni memang best lah. Untuk game ni, saya test dengan resolution Full HD dengan mid setting sahaja. Saya tak go for high setting disebabkan saya dah tahu spesifikasi Intel Core i5 10th Gen dengan GTX 1650
GF63 mobile ni bukanlah satu, kita kata, satu spesifikasi yang padu gila. Kalau boleh main mid setting dengan smooth macam yang saya tunjuk kepada anda sekarang, memang best gila lah. Untuk kebanyakan game tak ada masalah untuk main mid setting tu, tapi kalau Cyberpunk tu, walaupun kita kata cantik result dia yang apa yang saya tunjuk kepada anda ni, tapi saya still tak recommend anda main dekat laptop ni. Apa-apa pun clip gameplay saya letak pada akhir video nanti untuk anda nilai sendiri performance dia macam mana. Seterusnya tentang dia punya thermal performance, which is yang mana ini adalah satu sales point terbesar. Dia punya harga tu mantap dah, 3299, 3399 macam tu, tapi thermal performance dia memang ngam gila. Kalau anda tengok dekat Cyberpunk ni, dia punya GPU usage dah pun hit 99%, tapi temperature tak sentuh 80 darjah. Manakala untuk CPU usage, dia tak pakai banyak, mungkin berlaku bottleneck ataupun sebagainya, dia just pergi 70% temperature, 70% usage, and temperature dia pun tak pergi ke 80 darjah. Memang best gila. Sebagai konklusi untuk review MSI GF63 ni, dengan harga 3299 ataupun 3399 macam tu, seriously MSI buat satu produk yang bagus. Even walaupun kita kata model lama 2018 kan, dia masih lagi valid untuk 2022 ni, dengan performance yang mantap, thermal performance yang cemerlang. Lepas tu dia datang dengan Nehemi audio, design dia pun kita kata ada gaming feel tu. Saya memang recommend anda untuk beli MSI GF63 ni. Of course, ini adalah pisang goreng, goreng pisang, panas gila, ramai gila yang cari laptop ni. So saya letak link untuk anda beli dari kedai-kedai trusted dalam ruangan description box below. Lepas ni anda boleh nilai sendiri performance gaming dia macam mana. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi. Thank you.
Thank you.